Hello, welcome back to my channel Bang Ray Cooking Show. Hari ini gue mau masak rendang daging sapi. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan ya untuk rendang daging sapi ini ada daging sapi 500 gram atau setengah kilo. Ini daging yang gue pakai ini namanya daging kelapa, bukan ya daging buah kelapa, bukan. Ini adalah nama potongannya, itu daging bagian kelapa atau paha, bahasa Inggrisnya knuckle. Nah, terus gue ada cabai merah besar, cabai merah keriting, tomat, lalu ada kemiri, ada lengkuas yang udah dikupas, jahe yang udah dikupas, kunyit yang udah dikupas, bawang merah, bawang putih, lalu ada ini namanya gongseng kelapa ya. Gongseng kelapa itu, atau sebagian orang bilang kerisik ya. Ini di Padang, di Aceh biasa dipakai untuk bikin gulai atau rendang gitu ya. Jadi ini intinya adalah kelapa tua yang diparut, lalu dioseng sampai coklat, lalu setelah dia dioseng sampai coklat, lalu tuh biasa digiling atau ditumbuk pakai minyak sampai dia jadi kayak pasta gitu, jadi kayak konsistensinya tuh kayak lengket-lengket kental gitu. Nah, ini dia namanya gongseng kelapa. Nah, ini di Jakarta tuh susah banget nyarinya ya. Dan kebetulan kemarin gue belanja di supermarket, gue ketemu bentuknya kalengan kayak gini, praktis banget nih, gue suka banget nih. Ya, yeah, thank you loh, udah ada yang bikin produk kayak begini. Lalu gue pakai santan ya, di sini gue pakai santan instan nih. Ya, yeah. Gue pakai santan instan, pakai merek lain juga boleh, cuman gue paling suka pakai merek ini karena cukup bagus ya. Untuk konsistensinya tuh kalau dimasak hasilnya lumayan bagus. Lalu ada sereh, daun jeruk. Nah. Yang tidak kalah pentingnya ya, di sini gue ada ketumbar bubuk ya, sama di sini ada jinten bubuk, oke, okay. Ketumbar bubuk, ini ada jinten bubuk juga ya, ada jinten bubuk. Nah, yang paling penting juga adalah rempah-rempah. Di sini gue pakai rempah nih, ada macam-macam nih, ya. Jadi gue ada berbagai macam ya, ada kayu manis, ada biji pala. Nah, ini nih kembang lawang nih, kembang lawang atau bunga pekak ya. Bentuknya nih kayak piau ninja gitu kan, bisa buat main hokage-hokagean nih, lempar-lempar piau ninja. Nah, bukan gitu ya. Ini memang bentuknya seperti bintang, bagus dia. Lalu ada ini yang namanya cengkeh nih. Ya. Bapak-bapak nih perokok rokok kretek nih kan biasanya demennya kan rokok yang ada cengkehnya gitu kan, tapi nggak tahu bentuk cengkehnya kayak gimana. Nah, ini bentuk cengkehnya seperti ini ya, cengkehnya begini. Lalu ini ada namanya kapulaga nih. Nah, kapulaga tuh kayak gini nih. Nah, ini untuk makanan bikin gulai apa rendang wajib pakai nih menurut gue ya. Di sini gue nggak, harusnya gue pakai adas manis, cuman berhubung gue tadi ke supermarket dan di supermarket nggak ada, jadi gua nggak pakai, tapi lebih bagus untuk resep rendang ini pakai ya, adas manis pakai dikit aja, mungkin setengah sendok teh gitu. Bentuknya seperti jinten, mirip jinten tapi bukan jinten ya. Kalau jinten kita tetap pakai tapi sudah dalam bentuk bubuk di sini. Oke. Okay. Nah, jadi langsung kita mulai aja ya, kita giling bumbunya. Cabenya gue potong dulu ya, supaya blendernya nggak rusak. Jadi gue potong dulu. Oke, lalu ada jahe, kuas, kunyit. Merah, ini gua pakai bawang putih ya, bawang putihnya kita jebret dulu, jebret lagi. Oke, kita kupas. Nah, ini kemirinya udah gua sangrai ya tadi ya sebelumnya ya, tinggal kita giling aja. Nah, ini ada sereh. Nah,
Kalau untuk biasanya kan serai sama lengkuas itu kalau gua masak biasanya gua nggak giling ya, hanya gua keprek untuk aromatik. Tapi untuk rendang, lengkuas sama serainya itu harus kita giling. Nah, ini kan lengkuas ya. Atasnya kan ini kan segini biasanya ya, udah gua potong. Nah, sekarang gua potong lagi nih karena kita mau ngambil putih-putih dalamnya doang. Jadi gua potong lagi agak pendek ya. Nah, belakangnya juga gua potong lagi. Nah. Oke. Okay. Nah, kita kupas nih, luar kulit hijau luarnya kita kupas ya. Kita kupas kulit luar hijaunya. Oke. Okay. Ya, kita hanya ambil dalamnya aja nih. Kita hanya ambil dalamnya aja yang putihnya ya. Lalu kita slice ya, kita slice. Agak kecil ya, soalnya dia agak keras nanti nih supaya blendernya nggak terlalu berat kerjanya. Kita masukin. Nah, ini semua bakal kita giling. Nah, rempah-rempah yang tadi ini nih, gue mau hancurin dulu ya. Kalau lu punya ulekan, lu pakai ulekan. Kalau gue nggak punya ulekan, gue bakal keprekin dulu nih ya. Nah, ini rempah-rempahnya, gue hancur-hancurin dulu, gini aja. Nah, nanti ini bakal gue giling. Ini gue masukin rempah-rempahnya ya, lalu ini harus di rempah-rempah gini harus kita hancurin dulu ya, paling nggak sebelum digiling ya, kalau nggak keras nanti blender lu rusak. Kalau antara blender lu rusak atau nanti kalau lu nggak hancurin dulu nanti begitu lu blender dia nggak bisa halus, jadi nanti begitu makan rendang jadi grendel-grendel gitu di lidah tuh kasar nggak enak ya, jadi harus kita ini dulu. Harus kita hancurin dulu, nah baru kita. Okay. Ini udah cukup halus ya, make sure ini benar-benar halus ya, jangan sampai ada yang gede-gede yang mengendur. Nah ini udah halus, oke, okay, gua taruh sini dulu ya. Oke. Okay. Kalau lu nggak mau halusin juga lu bisa beli yang udah bubuk ya, pala bubuk, kayu manis bubuk, kapulaga bubuk, ya kan, bunga pekak bubuk, lu beli yang bubuk, lu campur sendiri, lu racik sendiri juga boleh ya kan. Jadi ini rempahnya udah gua giling, oke, kita tinggal masak deh, yuk. Jadi bumbu yang rempah-rempah yang tadi udah digiling nih, gua tambahin sama ini ya, ketumbar bubuk ya, ketumbar bubuknya. Sama jinten bubuk ya, jinten bubuk tapi nggak usah terlalu banyak, dikit aja ya. Nah, oke, okay. Nah kita aduk dikit. Nah udah deh, ini siap dipakai ya. Ini wanginya, baru mantep nih rendangnya pakai rempah-rempah baru mantep. Okay. Ini kualinya udah gue panasin ya, gue udah tuang minyak. Langsung aja kita goreng bumbunya ya. Atau kita sauté dulu bumbunya. Sambil kita sauté bumbunya, kita boleh juga masukin daun jeruk yang tadi ini. Ini gue sobek dikit, masukin. Nah, terus ini rempah-rempah tadi ya, rempah-rempah tadi yang udah kita giling nih, kita masukin juga. Wanginya langsung berubah ya, begitu rempah-rempahnya masuk.
wacin. Waduh. Ancak banan. Ancak banan ini. Kita masak dulu sampai dia nyusut ya. Jadi daging apa daging rendang ini nih punya apa namanya? Punya kenangan di dalam hati gua ya karena kebetulan bokap gua itu tuh dari Padang keluarganya. Jadi jadi ini makanan waktu gua kecil ya. Jadi kalau anak-anak balita kan biasanya dibeliin kakeknya gitu kan mungkin apa namanya gulali gitu kan. Kalau gua kagak dibeliinnya nasi sambal hijau. Saya pakai rendang. Nah, itu jadinya. Dan kalau anak-anak lain masih kecil makannya yang manis-manis gitu, gua dikasih yang pedes-pedes. Makanya Padang enggak bisa masak rendang enggak afdol ya. Enggak afdol. Ya ini bumbunya udah mulai kering ya. Lo bisa lihat nih bumbunya udah kering. Kalau bumbunya udah kering, rempah-rempahnya udah masuk, daun jeruknya juga udah masuk. Nah, kita masukin ini nih, apa namanya? Asam kandis nih. Ya. Ini asam kandis ya. Kalau jadi di Sumatera itu biasanya kalau bikin gulai itu pakainya asam kandis. Rasanya mirip asam Jawa, tapi dia tidak memberi warna butek gitu. Kalau nggak punya asam kandis, lu mau pakai asam Jawa silahkan ya, nggak masalah. Gue pakai asam kandis. Di sini gue pakai gula Jawa, tapi nggak semuanya ya, nanti terlalu manis. Gue pakai 2/3 aja. Oke, gue aduk-aduk sedikit. Waduh, wanginya, harumnya ya. Mantap ini. Nah. Kita langsung masukin santannya nih, ya. Set. Nah, ada yang nanya santannya gue pakai berapa? Kalau gue sih ya, kalau misalkan dagingnya setengah kilo, santannya gue pakai 500 mili ya santan instannya. Jadi samain aja gitu, kalau dagingnya sekilo ya santan instannya berarti 1000 mili gitu kan, gampang. Ini udah masuk santannya. Ini kan santannya santan kental ya, santan instan. Sekarang gue tambahin air dulu ya. Oke. Udah kita tambahin air. Udah mulai mendidih nih ya, udah mulai mendidih, kita boleh masukin dagingnya nih. Nah, ini bakal kita rebus ya, bakal kita rebus sampai kering gitu ya, kita masak sampai kering ini kurang lebih bisa 2 jam nih, bakal lama ya. Api kecil, kita diemin aja 2 jam. Kalau misalkan dalam waktu 1 jam dia airnya sudah nyusut, kita tambahin air lagi aja, tambahin air lagi, kita rebus lagi sampai sejam. Kalau gua sih masak rendang minimal gua kasih waktu 2 jam ya, tapi tergantung, kadang tergantung dagingnya sih ya, ada yang dagingnya bagus, dia sejam setengah udah cukup empuk. Kadang ada yang dagingnya kurang bagus, bisa sampai 2-3 jam gitu, 3 jam bahkan pernah ada baru empuk. Nah ini gua tambahin ini apa namanya kaldu sapi ya, Royco sapi dikit. Belum gua kasih garam ya, belum gua kasih gula, belum gua bumbuin apa-apa. Jadi ini, nah ini nih harus kita rebus 2 jam. Jadi masak rendang itu harus sabar ya. Ada yang bilang, bang lu pakai presto aja masaknya jadi cepet. Gue sih nggak suka ya, karena kalau pakai presto itu biasa cenderung rendangnya jadi tawar.
bumbunya tawar, dagingnya tawar. Memang masaknya cepet ya, masaknya jadi cepet dan rendangnya empuk. Tapi ada pengorbanan rasa di situ. Jadi gue sih kurang suka ya bikin rendang pakai presto tuh, gue kurang suka. Nah ini gue pakai kan daging kelapa ya. Di sini gue pakai daging kelapa. Nah ini ada cerita lucu nih, lu mau denger gak? Apa tuh? Nah jadi kan gue ke supermarket nih, gue tanya sama tukang yang bagian daging, bagian section beef meat gitu kan, gue tanya, "Mas, saya mau beli daging kelapa dong." Diocehin gue, "Masnya salah, ini daging sapi, lu kalau mau beli daging kelapa itu tuh di bagian buah di seberang," katanya gitu. Padahal maksud gue daging sapi bagian kelapa, paha kan, kelapa tuh paha. Gak ngerti dia gitu. Sampai bikin es campur. Iya, dikira gue, nih ah dasar nih bapak-bapak gak ngerti, gak pernah belanja ke supermarket kali ini katanya. Nyari, iya nyari kelapa kok bagian daging gitu kan. Iya. Terus nih ada, masih ada cerita lucu lagi nih, gue ke pasar ya. Gue mau beli daging sapi kan. Gue nanya sama bapak-bapaknya, "Pak, mau beli sapi?" Gue dimarahin sama bapaknya. Tau gak lu kenapa? Apa itu? Ternyata nama bapaknya Sapi I. Dimarahin gue, katanya gue gak, katanya saya gak dijual, katanya gitu. Dan ini kita tunggu aja ya, kurang lebih 2 jam kita tinggal. Nah ini rendangnya udah gua godok ya tuh kan, dari sini, dari penuh airnya, santannya sampai udah tinggal setengahnya. Ini masih belum mateng nih ya, udah setengah jalan. Mungkin sekitar 40 menit lagi, setengah jam 40 menit lagi ini udah mateng nih. Kalau sekarang kayak gini nih mirip besengek nih ya, kalau orang Padang bilang besengek atau kalio, mirip banget nih kayak begini ya. Nah sekarang kita masukin ininya dulu nih, apa namanya, kerisiknya atau gongsengnya ya. Kita masukin dulu gongseng kelapanya. Nah ini kalau segini mungkin gue pakai sekitar 2 sendok makan aja ya, nggak banyak kok ya. Kita masukin gongseng kelapanya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih, cuman lebih enak lagi kalau pakai ini. Kerisik ya, kerisik atau gongseng kelapa ini lebih enak lagi kalau pakai ya. Kita aduk ya, kita larutin. Nah sekalian gue cobain dulu nih, kurang rasanya kurang apa ya. Oke, gue cobain dulu kurang apa rasanya. Dia kurang asin ya, jadi gue harus tambahin garam dulu ya. Soalnya tadi belum pakai garam kan, kurang asin. Jadi gue tambahin garam. Nah, udah sekarang. Sekarang ini kita masak lagi ya, kita godok lagi kurang lebih setengah jam atau 45 menit lagi, oke? Okay? Kita tinggal lagi. 2000 years later. Okay. Nah, lu lihat kan ya, udah setelah 2 jam ya. Lu lihat tuh, bumbunya udah ngentol kan tuh. Ya. Ya, saya cobain dulu, Bang. Oh iya, bener, cobain dulu dong ya. Pakai tangan. Aman. Waduh. Rancak banget. Lagi-lagi bang, biar kelihatan. Oke, lagi tangan kanan, set. Onde mandi, rancak banget. Wow. Ya. Oh, enak ini, kan? Nah, ya tuh, karena gue pakai kresik ya, jadi warnanya agak gelap gitu. Dan kering ya, rendang Padang itu harus kering. Ini yang kurang aja nih, cuman daun kari aja ya. Kalau pakai daun kari lebih enak lagi. Oke, sip, langsung aja kita plating. Kita plating dulu nih rendangnya nih ya. Ini lengkuasnya gue giling kok, aman, tenang ya. Gak ada yang ngambil daging, dapetnya lengkuas. Gak ada, di sini aman ya. Ini daun jeruknya gue angkat dulu, gue buang dulu ya daun jeruknya. Kalau ada sisa-sisa bumbu rendang gitu, jangan dibuang. Biasa gue paling temen buat bikin ini, nasi goreng. Nasi goreng pakai sisa bumbu rendang. Wadah. Tamboce. Waduh, tamboce nih. Delicioso ya kan, delicious dah pokoknya, the best itu.
Kalau apa, kalau gue nonton yang acara siapa tuh chef Amerika yang galak tuh, Gordon, Gordon ya, chef chef Inggris. Chef Inggris Gordon Ramsay, dia dibikin omelet ya, bumbu renangnya. Kalau gue mah biasa bikin nasi goreng coy. Enak ya kan. Ya, dagingnya kelihatan nggak nih? Kelihatan bumbunya doang ya. Nah, nih kalau daging nggak kelihatan nih, gue kasih unjuk nih ya. Nih, ini dagingnya nih ya, tuh ya. Nah, ini dagingnya nih, tuh ya. Nah, oke. Okay. Nih, sekarang gua kasih garnish dikit ya, biar cakep. Lihat kan minyaknya di pinggirnya, itu baru rendang ya, gurih berminyak, cakep. Thank you for watching my channel Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, dan subscribe terus ke channel gua. Semoga resep yang gua bagi hari ini bermanfaat buat lu semua. Kalau gua aja bisa masak, lu juga pasti bisa. See you.